Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan menemui Cak Rokin. Saya sudah di rumahnya ini. Mari kita lihat. Kita temui Cak Rokin. Wah, sip. Mana? Jangan lupa dan lain crab. Katanya sudah berkarya. Assalamualaikum Cak Rokin. Waalaikumsalam. Katanya sudah berkarya. Kecil-kecil. Oh, kecil-kecil ya. Kenapa kok kecil-kecil Cak Rokin? Oh gitu ya. Cak Rokin ini memang teman-teman, keinginan untuk karyanya lebih bagus itu sangat tinggi. Jadi walaupun kanvasnya kecil, dia masih berusaha mencoba untuk membuat karya di media yang kecil sekalipun. Iya. Jadi pelukis termasuk pelukis apa adanya, Cak Rokin. Bisa juga ada apanya gitu. Oh iya, itu perlu di kita perlu kita kita simak ya. Ada apanya Cak Rokin ini? Mana Cak Rokin lukisannya yang baru? Ada ini. Oh ini ya. Oh iya. Wah. Menarik juga ya Cak Rokin ini idenya. Sangat unik ya. Gambar apa ini Cak Rokin? Ini sebuah pintu pembuka atau penutup. Jadi yang ada pada diri seorang semua mempunyai karakter ini. Berarti gambar itu tidak sekedar gambar kunci ya, ada maksudnya ya. Oh iya. Mungkin. Oh, jadi begitu ya. Jadi Cak Rokin itu kalau melukis mesti ada sesuatu atau cerita di dalam lukisan itu ya. Jadi sama lukisan lain apa juga begitu Cak Rokin cari idenya? Ada juga sih, ada juga yang hanya sekedar ingin memasukkan ide-ide itu. Ada juga yang memakai makna juga. Sebetulnya Cak Rokin ini kalau punya biaya ya gitu bisa beli kanvas yang besar, bisa beli peralatan, mungkin akan lebih enak lagi ya Cak Rokin. Nah itu catnya itu pakai cat apa Cak Rokin? Ini pakai akrilik. Oh akrilik. Campur juga ya pakai cat akrilik. Cak Rokin kalau melukis itu selalu ada maknanya ya. Sebagian juga ada sekedar meluangkan ide-ide juga ada. Gak melulu punya makna juga di luar. Kadang-kadang kita terusin dan kadang juga. Lah kunci itu maksudnya apa Cak Rokin? Terima kasih Cak Rokin sudah meluangkan waktunya. Sampai bertemu lagi. Mudah-mudahan kunci rezekinya Cak Rokin. Sama-sama.